Langsung dengan beliau Mbah Cipto sebagai yang nguri-nguri atau yang menjaga, yang merawat makam Mbah Bantar Angin ini. Insya Allah nanti kita tanya-tanya kepada beliau, minta informasi agar kita tahu sedikit entah banyak tentang sejarahnya Mbah Bantar Angin. Karena sekarang, era sekarang banyak yang lupa dengan sejarah, yang lupa dengan bagaimana perjuangan-perjuangan para wali-wali Allah, para orang-orang soleh dulu untuk mensyiarkan agama agar manusia terarah, agar manusia punya pedoman, agar manusia kenal dengan Tuhannya. Nah, jadi tanggul ini bahas sejarah kaitan makam Mbah Bantar Angin. Jenengan tangkate asal mula jenengan jaki tenan mriki terus pendirian kok kan oke selanjutnya lah nih. Awal mulane pun panjenengan sakit jaki tenan mriki terus pundi Mbah awal rumiyane pun. Statusnya kalau nak diutus kalau tiang kalau mboten purun Mas. Nggih. Nah niku. Niku sekitar 98 kalau dipun purke wonten griya piyambak. Sing tak critake wau. Nggih. Nah terus kula akhirnya nang kok ora temenggah dene apa nang. Nah terus kula ngejak rencang wau setunggal tangi seksi. Terus kula jam 12 dalu 98 niku kula munggah ten mriku ten Jawi Mas. Saiso-sane ndonga kula sila ndalalah nggih pripun carane niki pun mboten sadar. Nah rencang kula sing nyeblai niku iso mencelat tiyambak niku. Tapi mriki serak krungu bareng kepethok yang niku pun ngagem sorban petak cemerot sinar ini wah ngeruang rasa lantun ningali. Dan itu kalau diparingi barang tapi kalau rak mendet jipu oh. Tapi kalau mendet bulu. Oh, barang kertas emas kan ten apa? Ini kau ten kotak mas. Kalau kan milih. Nak kalau jipu lancang betul. Nah ini nak tulung deh buah elek buah apa kalau tampi. Nah ini oh ya wes mong sing hati-hati. Nah sing jagi mriki saderengipun niku Mbah Bayan. Mbah Bayan nggih. Mbah Bayan mandhap kundur adalah matur. Padahal sadere Mbah Bayan matur niku kula pun dipurungi piyambak kalih Eyang Kiambak. Nggih. Jep ora ana wong liya kejaba awakmu. Nggih Mbah kula canom ora ngerti apa-apa kok kan ngoten. Nggih. Wis to titen-titenan. Pun tak tunggu akhirnya sampai 2002 Mas. Mbah Bayan akhirnya mulai gerah-gerah antos 2003. 2003 poso kirang seminggu Mbah Bayan sedo. Nggih. Akhire di sing makili mriki Mbah Sulim menika. Mbah Sulimin di pasar Kiambak nyatane setengah tahun. Sedo. Ya terus akhire kula saderenge niku kula dalune makili ten mriku lah gambilane Mbah tak kancane nggih Mbah. Beneran DC niku pas malam setu Mas. Mriki kebak tamu, kula jam bangsal munggah, ora wani nyedak mriki Mas, jaket tamu dikira ngrusoi. Kula ngoten. Begitu tamu do mandhap, terus DC mau tak goleki kok ora ana ning ndi. Lho kula ten Jawi Mbah, tesih kebak tamu kula mboten wantun, kok dikira nganu. Ora tak kei diterako lho DC kula mboten nyuwun Mbah, mangasta kondur. Niku pun tak emutke Mas. Tak emoti tak koncari mriki mbiyang mandhap mawon mboten kersa
mandat kan dalem rekane nyuwun kerian putrane. Nggih. Kerian ora laras malah tambah stroke. Tambah stroke. Sampai sak sedane bar niku terus akhire gelem lan orane kan tetep kula ta, Mas. Nggih. Nah niku. Mulane kados derek tak cepok ning kene apa dhisik bae-bae ning kene mboten kula kan ngoten. Masalahe ten mriki sing paling dangu kula ki mbak, tunggalin niku rada dangu-dangu. Lah niku Mas. Mulane nak wong-wong mandang sisi sak kebiaran ngertine cepok tekot kayak rokok, kayak duit gitu. Tapi kan ora ngertos sak lebete sing asline. Wong ketoke barang pun sumare kan ragane. Nggih. Nah niku ne kan tasih to. Nggih, nggih. Lah niku. Akhire kula mulai sampai wone ya kula jenuh Mas, seminggu kok mung ngene tengok-tengok. Sebulan setahun akhirnya pun paham oh sebenarnya kayak gini ujiannya zaman sewanten yang ngeri Mas niki sangat ngelingkap di Mas payonan niki payonan Mas beledek nyantar-nyantar itu padasan zaman sewanten tetapi bisa mumpul tuwer wanti yang tempat tupan itu mumpul biar edan iki nak kersane sing ngirip monggo. Tapi nak kersane apa wae aku wani padha titahe menungsane kula ngoten niku. Pun akhire ping kalihnu disekseke lari kula Mas. Niku pas meh magrib. Nggih. Nah, mlakno tiang-tiang sing ora ngerteni dikira ten mriki niki wae. Tengok-tengok nggih nenekan tadi dhuwit rokok kados niki. Disewani tiang-tiang. Padahal ora ngertos sejatosé dos pundi. Nggih, rekam saya. Mlakno nak dikongkon tiyang kanten mriki kula mboten gelem Mas. Enteng kula ora nggawa. Nggih. Tapi abot tanggung jawabé kula. Nggih. Orang kenal wayah Mas lan niku. Mulane menawa sing doma itu monggo hak mereka masing-masing nak kula ngoten. Nggih. Terus sampai sebergi ngantos 17 taun niku kula ya sakare pun nggih. Monggo. Isine mau monggo mbek monggo Mas. Dan sampai ke Tipur ki rencang-rencang saking Banten barang. Malah mboten sowan malah disowani nggih Pak. Sing sowan malah tiyang nganu. Nggih sempat dibeliyai-yai niku saking Magetan do kirim salam padahal kok ora ngerti Mas. Nggih. Bang Cipta ning kene mung tukang sabun ampane nak nepang dayaro kan ngoten. Nak medal niki jenengan mang tekun nembah karo sing kagungan. Niki kahanane kalau ora ngerti Mas. Kalau nasi nggih urip tak cetake Mas tapi kalau sing hamba ni sing namel kesang tadi kula rawani cerita sing sak jatine Mas wedi Mas. Jadi mung tak gagas dhewe tok, tak renungi, tak resapi. Jenengan nak saged niku jam setunggal tiga gangsal. Niki mang rutin Mas. Ade nak kerja kesel lumrah. Tapi aja dirasake. Bengi lumrah, ade jatah itu tapi aja dirasake. Tapi nak sekaligus jenengan kon samong ten ora iso kalau ora ngepal. Kudune bertahap sithik-sithik-sithik lah mengke kek caket Mas, mengke paham Mas. Mulane ne bar ndonga turu lah entuke apa? Mung jarine ana ngene ana jare tenan. Lah niku Mas. Wong melek wengi niku sakjane paling enak-enake tiyang Mas. Niku jaman semonten kula sing ngendika nggih swargi guru Mbah Kakung kula Mbah Yai Samat. Mong paling penting melek wengi. Ndung ngombengi, ngeleh mangan. Mong melekmu kudu tok kuat. Nggih belajare niku, ade jam 10 ngantuk turuke, sesuk jam 11. Jam 11 ngantuk sesuk turuke jam 12 sesuk kan tekan ta Mas. Yeah. Nak sekaligus aurat Mas. Pun tak alami puluhan tahun Mas. Anak kula cilik-cilik sampai saiki do sarjana do bingung dhewe-dhewe Mas. Ha niku Mas. Ade ora tambah, tambah nyedak, tambah nyedak, tambah nyedak Mas. Ora percaya mangkuk teke. Nggih. Mriko ora usah dijaluki, mriko wis ngerti perane dhewe ya. Nggih. Kebutuhane napa mriko. Nggih to Mas. Gara awake dhewe wong temen tekan mesti bakal tekan. Dadi ade aja lah. Mung gampang percaya wae lah. Nak kabeh kabel ndonga dikabelke ora ana wong kere ta Mas. Nggih ta? Nggih ta Mas ora ana kere ta. Nah, adik diparingi sehat, panjang umur ya adik makare aku kudu bet ulet. Cah nom saiki ora ulet, ora ubet. Rekoso. Mas.
regenerasi, globalisasi, imtek niku nang rak pinter-pinter tenan dan niku. Wis matur nuwun sanget jenengan Dr. Sorawo mriki. Jenengan enten klora kleru niku kula, kula nyuwun samudra pangsami dumateng panjenengan sami. Menawi enten lelampah napa pertama mriki yang enten kirang sopan napa kirang ngono nyuwun pangapunten. Dawa sami-sami, Mas. Dawa sami-sami. Ini teman-teman wawancara dengan Mbah Cipto. Mudah-mudahan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah, bisa mengambil kesimpulan apa yang disampaikan, agar kita ingat dengan sejarah, dengan pejuang-pejuang bangsa kita, dengan orang-orang soleh yang menuntun orang soleh berikutnya sampai generasi sekarang. Kita harus benar-benar bersyukur dan tidak lupa dengan beliau-beliau untuk terus mendoakan mudah-mudahan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan kita lanjut dengan acara berikutnya, kita menggali informasi berkaitan dengan Eyang Bantar Angin. Penikmat atau sahabat channel Jurusi Sejarah, tadi kita sudah melakukan flashback ya Mas. Yeah. Flashback berkaitan teman-teman dengan kehidupan Mbah Eyang Bantar Angin. Yang Bantar Angin yang ada di sekitar sini. Coba diterangkan Mas. Apa. Jadi teman-teman, waktu kita tadi masuk ke makam untuk tahlilan bersama, itu seluruh pengikut dari Eyang Bantar Angin juga ikut tahlil dan ikut mengaji. Itu yang saya lihat, sama ada sosok kiai bersorban putih, wajahnya cahaya, badannya agak besar, itu yang memimpin. Lalu setelah dari luar, apa kalau saya keluar sekitar sini itu banyak sekali teman-teman kayak pusaka-pusaka seperti itu. Contohnya yang paling saya pertama kali lihat itu yang di sebelah pohon sini, Ustadz. Oh, sini. Sebelah pohon sini teman-teman. Coba kalau ingin melihat. Mana Mas? Di dalam mungkin sini, pohon ini ya, di dalam pohon. Di dalam pohon itu ada tombak teman-teman. Bagi apa teman-teman apa sahabat Jurusi Sejarah yang bisa melihat ini. Ya, di dalam sini dalam ada tombak berwarna emas itu panjang sekali. Lalu dan anehnya teman-teman, di sini itu banyak pusaka yang mengelilingi makam Eyang Bantar Angin ini. Pusakanya apa aja Mas? Contohnya. Kebanyakan itu batu Ustaz, seperti cincin itu batu mengelilingi di sini. Berarti batu-batu ya, mulia ya. Batu-batu. Seperti keris juga ada banyak di sini teman-teman. Di sini juga ada ini keris. Coba kalau kita lihat teman-teman. Di sebelah sana Ustaz. Situ Mas ya. Ya. Di sini itu ada keris teman-teman. Kerisnya panjang besar ya. Apa kecil? Enggak, kecil Ustaz. Kecil. Segini. Tapi dayanya besar ya? Iya. Dayanya besar. Terus mana lagi Mas ini? Selain pusaka, sisi-sisi gaib apa yang terlihat di sini? Banyak sekali Ustaz, kalau sisi gaib Ustaz. Apa Mas? Di sini tadi menampakkan diri teman-teman, itu gendruwo. Oh, gendruwo. Iya. Yeah. Tadi waktu ya, saya keluar di sebelah pohon ini persis ada gendruwo teman-teman. Lalu di sana juga banyak sekali pocong, kuntilanak. Namanya juga yeah, makam. Semacam-macamnya. Yeah. Ini kan pemakaman teman-teman. Iya. Yeah. Ini pemakaman teman-teman. Kalau di pohon beringin ini apa Mas? Kira-kira ini pohonnya besar nih. Ya itu gendruwo pasti tadi. Gendruwo. Ya di situ tadi sudah naik ke atas. Pohon beringin identik dengan ngano ya? Ya. Gendruwo ya Mas. Banyak sekali gendruwo. Terus apa Mas yang mau disampaikan lagi tentang kehidupan? Mungkin kehidupan Mbah Bantar Angin dulu eranya ada nggak tadi terpintas di sini? Kok belum. Sampai? Belum Ustaz, ya. Belum terpintas. Nanti digali dengan ya, mungkin nanti ya. kita bisa gali teman-teman dengan medium. Begitu aja Ustaz. Sudah. Ya. Gitu dulu teman-teman, kita lanjut dengan acara mediumisasi. Kita gali berkaitan dengan Mbak Eyang Bantar Angin yang dimakamkan di sini, era di zaman apa, nanti kita kuak. Barangkali
ada informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lanjut sahabat Cerdik Sejarah. Ya teman-teman, untuk acara selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi. Kita akan memanggil mungkin santrinya saja nih. Kalau kita memanggil Mbah Bantar nanti kesannya bagaimana gitu. Sudah siap ya Mas? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki kalih sinten nggih? Nama saya Ragil Sawono. Ragil Sawono. Nik, ini betul santrinya Eyang Bantar Angin. Iya, saya salah satu. Salah satu santri dari Eyang Bantar Angin. Ya kita dari channel atau channel YouTube Cerdi Sejarah ingin menggali berkaitan dengan Eyang Bantar Angin. Minta informasi dari Eyang siapa tadi? Ragil Suwono. Dari Eyang Ragil Suwono agar supaya berkenan menyampaikan informasi berkaitan dengan Eyang Bantar Angin. Saya akan sampaikan informasi setahu saya. Nggih. Terima kasih. Yang ya kita mau tanya ini Eyang Bantar Angin dulunya kok bisa sampai di tempat ini, awal mulanya bagaimana Eyang? Dulu Eyang Bantar Angin menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Dan ketika sampai di tempat ini, Eyang Bantar Angin beristirahat dan menyebarkan agama Islam di sekitar lingkungan sini. Eyang Bantar Angin itu hidup di era siapa ya? Setahu saya, Eyang Bantar Angin hidup di era Sunan Kalijogo. Oh, masih Sunan Kalijogo, berarti era zaman kerajaan Majapahit nih. Ya. Itu kaitan Eyang Bantar Angin dengan Sunan Kalijogo kaitannya apa ya? Ya seperti teman, seperjuangan. Yang Bantar Angin dengan Sunan Kalijogo. Oh, seperti teman perjuangan ya. Dulu berarti itu murid dari Sunan siapa yang Bantar Angin itu? Saya kurang tahu jika itu. Kalau boleh tahu ini yang Bantar Angin ini nama aslinya siapa ya? Kalau nama aslinya tidak ada yang tahu. Oh, santri-santrinya. Kalau setahu jenengan, setahu anda, santri-santrinya juga menyebut Eyang Bantar Angin atau Syekh Bantar Angin. Syekh Bantar Angin. Kalau nama Eyang Khalil Aziz itu apa betul nama dari Eyang Bantar Angin? Saya tidak tahu kalau itu nama asli atau bukan. Tapi kebanyakan era sekarang kenalnya Eyang Khalil Aziz. Iya benar. Tapi itu belum tentu kebenarannya ya. Belum tentu kebenarannya. Kenapa kok orang-orang dulu, orang soleh enggan untuk menyebutkan namanya, itu alasannya apa yang kira-kira? Ya setahu saya itu nama dulu itu tidak penting. Oh begitu ya. Yang penting perjuangannya, yang penting hatinya, menyebarkan Islam di tanah Jawa. Kalau dulunya daerah sini itu sebutannya apa ini ya? Kalau dulunya saya tidak paham. Tidak paham. Sini dulunya cuman seperti hutan-hutan di sini masih belum ada perumahan-perumahan. Belum ada ya. Apa dulu Eyang Bantar Angin di sini mendirikan sebuah pesantren atau apa itu, cara-cara menyiarkan agama Islam di sini itu seperti apa? Mendirikan sebuah pesantren kecil. Ya seperti warga-warga sini itu mengaji dengan Eyang Bantar Angin. Pemuda-pemuda yang tua-tua juga mengaji. Banyak pemuda tua-tua. Kemudian santri-santri Eyang Bantar Angin ini kelihatannya banyak juga ya. Ya banyak kan pemuda-pemuda dari lingkungan sekitar sini. Biasanya setelah santri-santrinya
didakwahkan lagi. Ya benar. Suruh menyebarkan agama lagi. Islam lagi. Nah ini apa betul ini jasadnya Eyang Bantar Angin di dalam ini? Ya benar. Jasadnya berarti ya. Tapi ada orang yang menyebut jasad Eyang Bantar Angin di daerah Ponorogo. Ponorogonya daerah mana? Kurang tahu saya. Padahal itu cuma itu petilasan. Petilasan. Tapi jasadnya di sini, Ji. Oke. Iya. Ini betul yang makamnya Eyang Bantar Angin dikelilingi dengan pusaka-pusaka tadi ketika teman kami menerawang. Ya, benar. Dikelilingi pusaka-pusaka. Kebanyakan berbentuk seperti cincin. Seperti batu-batu. Ya. Cincin-cincin akik-akik ini. Dan salah satunya seperti tombak yang menancap di pohon sebelah sana itu. Tapi itu gaib ya, yang ya, gaib. Tidak bisa dilihat oleh kasat mata kecuali orang-orang yang diizinkan oleh. Ya, benar. Allah Ta'ala. Kemudian apa betul Eyang Bantar Angin ada kaitannya dengan Eyang Nyat Nyono yang ada di Ungaran itu? Ada, tapi saya tidak tahu ceritanya. Tapi ada kaitannya memang ya, ada. Berkaitan dengan situ ya. Mungkin teman seperjuangan atau bagaimana dulu? Saya kurang tahu ya. Setahu Anda pribadi Eyang Bantar Angin itu seperti apa sosoknya, kemudian badannya, tingginya? Eyang Bantar Angin tinggi orangnya. Orangnya tinggi. Gagah besar. Sering menggunakan jubah berwarna putih. Kemudian dari sifat kepribadiannya seperti apa yang Anda tahu? Sifat kepribadiannya itu baik. Dan setahu saya tuh, Eyang Bantar Angin itu orangnya sangat rendah hati. Tidak mau sombong kepada yang lain. Cuma itu yang saya tahu berkaitan dengan Eyang Bantar Angin. Ya. Anda di sini dulu menjadi termasuk santri pertama, era pertama atau era kedua dari Eyang Bantar Angin? Saya menjadi era pertama. Era pertama berarti sangat dekat ya dengan Eyang Bantar Angin. Ya, tidak begitu dekat dengan Eyang Bantar Angin. Kalau dulu Eyang Bantar Angin punya santri terdekat, tahu enggak namanya? Mungkin. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kira-kira ada berapa dulu yang santrinya? Di sini santri-santrinya sekitar 100-an. Sekitar 100 ya. Kurang lebih segitu. Rata-rata laki-laki, ada-ada apa, ada perempuan? Ada juga. Perempuan juga. Juga pemudi-pemudi. Ya, pemuda, pemudi. Kalau yang santri perempuan yang tua-tua ada juga? Ada, cuma beberapa. Yang saya tahu cuma beberapa. Berarti di sini dulu berbentuk ini masih hutan-hutan. Ya. Mendirikan sebuah kayak sebuah bangunan kecil di sini. Yang buat mengaji. Buat dakwah Eyang Bantar Angin. Kayak musola gitu mungkin ya. Ya, seperti itu. Terus apa dulu dataran tingginya cuma di sini atau bagaimana ini Eyang? Tidak, masih ada dataran tinggi daerah sana. Daerah sana. Ini kan kayak ikan yang tinggi bagian cuma bagian sini. Ya. Nah, berarti menurut yang bawah-bawah itu dulunya lereng-lereng atau gimana? Ya itu dulunya seperti sawah. Oh, seperti sawah-sawah gitu ya? Ya, setahu saya seperti sawah. Kegiatan sehari-hari Eyang Bantar Angin apa? Ya, kegiatan Eyang Bantar Angin mengaji, dakwah keliling tanah Jawa. Setahu Anda Eyang Bantar Angin itu dulunya pendatang atau penduduk sini? Kalau pendatang itu dari mana dulunya? Eyang Bantar Angin setahu saya pendatang. Pendatang. Tapi kurang tahu saya itu dari mana. Tidak tahu ya. Tidak tahu. Karena Eyang Bantar Angin tidak mau menyebutkan asalnya. Itu. Kalau sosok wajahnya
wajah orang Jawa atau seperti wajah-wajah orang Arab? Seperti atau? Orang Arab. Oh, wajah-wajahnya seperti ya. Orang Arab ya. Tapi nama aslinya enggak tahu. Saya tidak tahu. Cuma dulu suruh nyebut Eyang Bantar Angin. Eyang Bantar Angin. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Dan saya sampaikan. Iya, ada pesan-pesan untuk teman-teman ini. Terutama buat warga sekitar sini. Iya. Saya sedih. Kenapa? Tempat ini sebenarnya tempat suci. Dibuat jadi pesugihan. Banyak yang datang ke sini mencari pesugihan juga. Iya, banyak mencari pesugihan. Itu mintanya kepada siapa mereka? Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu yang mengasih pesugihan itu para gendruwo-gendruwo yang ada di sini. Jin-jin yang ada di sini. Yang Bantar Angin tidak akan memberikan itu. Pasti melihat seperti ini sedih sekali. Sedih ya, Yang Bantar Angin. Yang Bantar Angin, kenapa tidak minta kepada Gusti Allah? Enggak minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, malah minta pesugihan di sini, di makamnya Yang Bantar Angin. Berarti di sini juga banyak yang salah kaprah tujuannya ke sini. Ya, benar. Yang salah paham bahwa sebenarnya yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah meminta kepada Yang Bantar Angin, akhirnya dimanfaatkan hal-hal gaib yang di sekitar sini. Ya, benar. Itu pesan dari saya. Anda. Kemudian mungkin ada pesan untuk Mbah Cipto sebagai yang menjaga di sini? Tidak ada. Orangnya baik ya? Orangnya sangat baik. Anda senang dengan Mbah Cipto? Ya. Ada pesan mungkin untuk Mbah Cipto? Tidak ada. Tidak ada. Sudah cukup. Dakwahnya Yang Bantar Angin di sini kira-kira berapa tahun? Kira-kira setahu saya ya. Setahu saya di sini Yang Bantar Angin sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun. Ya, setahu saya. Menetap di sini ya. Ya. 7-8 tahun ini. Dan alhamdulillah kayaknya dakwahnya cukup siar di sini. Ya, alhamdulillah. Banyak warga orang yang sekitar sini sudah memeluk agama Islam. Dulu banyak. Kalau sebelum Islam di sini, kebanyakan apa di daerah sini dulu memeluk agama apa? Setahu saya, ya. Agama Buddha. Agama Buddha. Ya. Dulu pertama kali yang menemukan makam Yang Bantar Angin ini siapa setahu Anda? Saya tidak tahu soal itu. Apa dari setelah Yang Bantar Angin meninggal sudah ada yang merawat? Dari generasi ke generasi berikutnya atau bagaimana? Tidak. Berarti dulunya ini seolah-olah hilang gitu ya. Hilang sejarahnya, hilang informasinya, terus ada yang menemukan mungkin gitu ya. Benar, ada yang menemukan. Menemukan orang sekitar sini atau dari luar? Orang sekitar sini yang menemukan. Ulama-ulama sekitar ulama-ulama sekitar sini yang menemukan makam Yang Bantar Angin. Ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Cukup. Apa yang mau disampaikan lagi ini? Ya. Sudah cukup itu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semakin kenal kepada ulama-ulama yang mensyiarkan agama Islam khususnya di tanah Jawa, agar kita tidak lupa dengan sejarah. Ya, terima kasih juga Anda telah mengundang saya. Ya, terima kasih atas kehadiran panjenengan, kehadiran Anda. Silahkan Anda keluar dari raga ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel sejarah, kita lanjut dengan mediumiasi selanjutnya. Nah, kita manggil yang ada di lingkungan ini untuk lebih menggali informasi berkaitan dengan Eyang Bantar Angin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa punya nama ini? Halo, saya Ringit Weling Danu. Oh, Mbah Ringit Weling Danu. Ini tim dari Juruji Sejarah. Atas izin Allah bisa datang di tempat ini. Kula matur suwun. Indonesia kalih Mbah Cipto. Matur nuwun sampun ngrawat panggenan. Ya. Bisa Indonesia ya, Mbah ya, biar semuanya bisa nikmati. Ini dari tim teman-teman dari tim Juruji Sejarah. Malam ini kita datang di wilayah, di daerah tepatnya masih mungkin di Semarang sini, untuk menyingkap yang ada di sini apa aja, terutama Mbah Eyang Bantar Angin. Menurut yang Anda ngerti, yang Anda pahami, gimana itu asal usulnya Mbah Bantar Angin itu? Sosok ulama, sosok kiai, pendatang. Ya. Cirebon. Tapi makam di sini. Yang di Cirebon, petilasan. Di Cirebon itu petilasan. Yang Ponorogo. Bukan makam. Ponorogo juga petilasan. Ya. Yang Anda ngerti masalah dengan Mbah siapa itu, Bantar, yang Bantar Angin itu, semasa dakwahnya di sini apa yang dia pakai? Untuk mendekat, biar mereka yang mendekat ada di daerah sini masyarakat. Gimana itu caranya? Sunan Kalijogo. Gimana itu caranya dakwahnya? Ya, mendekati warga-warga kecil, rakyat-rakyat setempat. Dia dekati, dia bimbing dengan benar. Ya, untuk yang masa lalu dulunya ini, yang paling banyak ini untuk lingkungan sini nih, apa? Percayaannya menganut agama apa? Setahunya Anda, beberapa ada yang Islam, beberapa ada yang masih menganut kepercayaan, tapi banyak lagi yang menganut kepercayaan. Itu banyak sekali. Kepercayaan setahu Anda itu seperti apa? Bisa dijelaskan menganut kepercayaan? Ya, dia tidak mengaku ada Tuhan. Berarti seperti kalau zaman sekarang seperti ateis gitu ya? Ya, mungkin. Lah, untuk pertama kali Anda ketemu sama Mbah yang Bantar Angin itu gimana ceritanya? Pertama Anda ketemunya? Kalau pribadi saya sendiri, ya, saya pertama cuma ikut pengajian, kajian-kajian beliau. Ya. Gimana? Saya mengagumi sifat beliau. Yang baik. Terus? Ramah terhadap sesama muslim, menganggap santri sebagai saudaranya sendiri. Tapi itu yang hadir sini kan? Yang Bantar Angin kan? Harusnya hadir dan sudah pasti hadir. Gimana sama kita teman-teman ini datang di sini? Yangnya gimana? Sangat suka, senang sekali hati beliau. Dan beliau juga titip amanah kepada saya. Ya, Pak. Tolong salamkan kepada saudaraku muslim. Insyaallah.
dan beliau juga berterima kasih kepada Mbah Cipto yang sudah merawat tempat ini ya, yang dulu ya. Tempat ini diketahui orang banyak. Semoga Mbah Cipto diberi kesehatan ya. Selalu sehat biar bisa merawat tempat ini. Beliau Mbah Cipto juga pernah melihat guncangnya tanah Jawa. Coba Anda tanyakan saja kepada beliau. Ya itu maksudnya guncangan gimana itu? Banyak sekali angin pada malam hari sekitar pukul 12 sampai pukul 3. Itu sudah kejadiannya sudah lama apa baru-baru saja ya? Kalau kejadian angin seperti itu sudah lama. Sudah lama. Itu pertanda apa itu? Ya saya tidak tahu itu pertanda apa. Tapi yang jelas bumi ya. Jawa guncang. Bumi Jawa guncang. Di sini yang selain Mbah yang bentar angin enggak ada yang lain. Mungkin dari dulunya ada temannya berdakwah Pak dia sendirian. Pertama ya, kali beliau datang sendiri. Setahu saya beliau sendiri. Berarti seingatnya panjenengan itu masa apa? Masih kerajaan apa sesudah kerajaan? Itu masih Sunan Kalijogo itu. Berarti para wali Songo ya? Ya, para wali. Berarti dekat sama Sunan Kalijogo ya? Ya, bilang dekat juga tidak. Tapi kalau menurut Anda itu tahu enggak namanya aslinya siapa itu yang benerannya? Kalau dulu panggilannya. Kalau dulu dari dulu juga yang bantar angin. Tapi banyak kok sekarang. Banyak sekali nama-namanya. Tidak tahu dari siapa. Kok bisa disebut yang bantar angin itu awal mulanya bagaimana? Ya, saya tidak tahu. Ya berarti ya yang tahu aja kalau enggak usah biar ini biar yang dengar khawatirnya kan ya enggak tahu dikasih tahu kan malah enggak benar kan gitu. Berarti Anda enggak tahu ya? Tadi Anda kenal yang pertama kali yang masuk itu? Ngerti namanya? Kenal enggak? Tidak kenal. Berarti beda? Beda. Duluan mana sama yang tadi Anda di sini? Duluan dia. Anda berarti asli sini enggak? Pendatang? Enggak, saya asli sini. Oh, asli sini. Oh, berarti dulunya ini tempatnya gimana itu? Untuk masa-masanya kamu dulu tempat ini gimana? Ini sudah ada peradaban di sini. Kalau semangat saya mungkin sebelumnya hutan. Bang di sini juga ada pesantren kecil. Ingat enggak masa dakwahnya, tahunnya, masanya masih berapa itu? Ingat enggak tahun-tahunnya? Enggak ingat. Tidak ingat sama sekali. Berarti cara dakwahnya kayak Sunan Kalijaga ya? Ya. Pendekatannya memasyarakatkan tata krama. Tapi orang pendatang ya. Ya. Apa asli sini? Pendatang. Oh, pendatang. Gimana bentuknya? Kamu ceritain mukanya, besar. Lakunya, orangnya gimana itu? Bersorban. Ada kumis dan janggut di sini. Perawakan besar. Berarti setahunya Anda berarti sebutannya cuma yang bantar angin ya? Iya. Sekarang banyak yang nyebut-nyebut. Ada yang nyebut yang Khalil Aziz juga. Syekh ya. Syekh Khalil Aziz ini. Ada juga yang Ahmad Solehan. Ya itu kan namanya orang banyak kan enggak masalah. Iya. Yang sebenarnya yang tahu kan hanya Allah dan Mbah yang bantar angin. Mungkin ya. Mungkin ini ya hanya pengetahuan. Mungkin nama kan enggak perlu. Mungkin ini sebatas nama yang ya. Kan masih ada tempat sini untuk biar yang penting betutur beliau kepada kita semua. Ya biar teman-teman di sini tahulah asal usulnya gimana yang bentar angin waktu dulunya ya. Awahnya gimana gitu aja. Banyak juga petilasan menyerupai Cirebon ada di Ponorogo. Kayak petilasan ya? Iya.
dakwah di Semarang cuma di sekitar sini atau di ada luar? Di beberapa tempat lagi ya? Banyak di Simongan juga. Itu sistem dakwahnya seperti apa? Apa beliau apa di sini terus apa jalan-jalan keliling-keliling ke masyarakat keliling ke masyarakat mendekati warga-warga rakyat-rakyat kecil, diajak ngobrol ya. Diajak apa mendengarkan keluh yang kesahnya suka dari ya. Beliau gimana beliau menganggap rakyat kecil, rakyat sederhana, santri saudara beliau. Tampilannya pakai apa waktu dulunya itu? Kalau berdakwah, kalau keliling itu saya pakai, kalau dulu seperti gamis ke bawah berwarna putih. Seperti jubah gitu ya. Iya. Pakai media apa enggak ya? Tidak. Berarti enggak ada kayak wayang. Enggak ada ya. Kalau Sunan Kalijogo kan identik dengan ya. Wayangnya. Iya, kayak budaya Jawa. Yang beliau contoh dari Sunan Kalijogo hanya satu. Unggah-ungguh. Ya kembalinya ke akhlak ya. Iya. Akhlak. Gimana seneng enggak teman-teman kita datang di sini yang Mbah? Ya, saya suka. Saya senang. Ya maaf kalau sebelumnya mengganggu atau terlalu ramai ya. Tidak. Kita kurang ya, tidak suka kan di belakang-belakang saya. Kalau di belakang-belakang Anda apa aja sosoknya? Gendruwo. Udah biarin itu enggak terlalu, biar itu kan isinya, dia kan yang mengganggu. Yang penting intinya kita pengin silaturahmi di sini, pengin mengenal asal usulnya yang Bantar Angin. Ya. Kita enggak ngurusin mereka. Iya, kalau sistem dakwahnya dulu ketika dakwah di sini langsung bisa diterima masyarakat, apa ada masyarakat yang memusuhi atau bagaimana? Wah, banyak sekali yang memusuhi. Yang tidak suka banyak ya. Ya. Kalau apalagi kan masyarakat di sini dulu banyak yang mengalami kepercayaan. Kira-kira rasa tidak senangnya itu diekspresikan dengan apa? Mungkin membuat fitnah atau merusak fasilitas. Kalau fitnah itu sering. Ya. Tapi kalau soal fisik sepertinya tidak. Ya, mungkin merusak fasilitas atau tempat pengajian atau apa itu ada enggak? Dulu waktu saya pengajian itu pernah disuruh keluar. Berarti dari masyarakat yang tidak senang. Iya. Pakai gerombolan mendatangi beliau disuruh biar pergi ya. Ya. Untuk dibubarkan gitu ya. Bubarkan. Mungkin mereka belum ngerti Islam itu apa ya. Dan yang anehnya yang membubarkan ya. Setelah 3 hari jadi pengikutnya. Malah masuk Islam. Iya. Berarti di sini kebanyakan dulu itu aktivitasnya apa? Masyarakat dulu itu lingkungan sini. Kegiatan pekerjaannya ya, mungkin. Apa petani ya, atau iya. Itu gimana? Petani. Kebun juga masih banyak di sini. Bukan seperti sekarang ini. Dulu masih banyak peternakan, perkebunan. Kalau peternakannya apa? Sapi kayak gitu. Ya. Sehariannya dari Bantarangin itu cuma ngaji aja. Ya, sehari-hariannya. Keseharian yang Bantarangin apa ngaji, apa ikut bercocok tanam, mungkin atau berkebun. Kalau setahu saya kan hanya ikut pengajiannya. Iya. Ngaji. Mungkin di luar itu yang Bantar Angin hanya keluar sebentar. Beliau di sini dengan istrinya, keluarganya atau sendiri? Sendiri. Sendiri. Kira-kira punya anak berapa? Anak. Bagaimana? Yang Bantar Angin di sini punya anak atau enggak? Setahu tidak, saya tidak. Setahu, karena di sini sendiri ya. Sendirian ya. Di sini ya. Setahu saya. Jadi setelah 8 tahun pindah tempat.
Jadi setelah 8 tahun beliau meninggalnya di sini. Ya gitu ya. Tapi beliau dari mana enggak tahu. Enggak tahu. Nama aslinya juga enggak tahu ya. Iya. Beliau mungkin enggak mau disebutin nama aslinya ya. Iya, kalau saya mengenalnya dulu juga Eyang Bantar Angin. Dari pertama udah nama itu ya. Iya. Yang dikenal masyarakat sini juga Eyang Bantar Angin. Kalau bentuk Anda gimana itu? Bentuk sosok Anda. Sosok bentuknya Anda. Kalau saya masyarakat sederhana. Ya gimana itu? Ceritain biar ngerti. Kegiatan Anda sehari-hari mungkin di zaman Eyang Bantar Angin. Saya dulu cuma jadi budak. Maksudnya budak itu seperti apa? Biasanya bekerja sebagai pembantu. Oh, buruh ya? Iya. Buruh. Kayak buruh di pertanian apa di atau rumah, peternakan atau gimana? Oh, kalau saya di peternakan ayam. Ikut orang-orang kaya di sini atau? Iya, ada juragannya di sini. Juragannya dari asli orang sini atau orang dari luar? Orang dari luar. Seperti apa? Dari luar negeri atau bagaimana? Pendatang. Ya. Kebanyakan pendatang semua ya. Kalau dibilang kebanyakan pendatang, tidak. Juga. Tidak. Kirain banyak yang pendatang, berarti campur ya. Ya. Kenapa Anda tidak mau berkarya sendiri, mendirikan peternakan sendiri atau bagaimana? Kalau cari harta itu susah. Lagi kalau bentuk Anda ini sekarang ini gimana bentuk Anda? Kurangnya gemuk apa kering apa gimana apa tinggi kurus, apa coba gimana? Ceritain gimana biasa pakaian. Saja saya gimana pakaiannya saya cuma pakai pecis terus pakaian putih sama sarung berarti aktif ya pengajian setiap hari apa itu setiap hari pengajiannya apa kalau yang di alamnya itu setiap hari apa hari-hari tertentu ngajinya setiap hari pasti ya iya sampai sekarang masih ada ya pengajian sekarang. Kalau ini di alam nih, kalau di sini kan bentuknya begini. Kalau di alam situ itu gimana itu bentuknya? Kayak musola apa mungkin bangunan di alam Anda. Itu? Banyak tempat. Di sana musola. Sebelah sana. Banyak yang ngaji situ juga. Kalau yang ini kita dudukin ini apa ini? Saya dudukin ini. Yang mana dudukin? Yang kita dudukin. Banyak santri di sini. Lagi ngumpul semua ya. Yeah. Ikut-ikut ngobrol di sini, denger kayak gitu. Iya. Yeah. Kalau yang Bantar Angin ini di mana nih beliau posisinya? Di dekat makam. Oh, di dekat makam. Dulu itu pengajiannya secara tertutup apa langsung terbuka? Pengajiannya dulu. Secara tertutup atau langsung terbuka secara umum? Kalau zaman saya atau sewaktu saya ikut pengajian sudah terbuka. Sudah terbuka bebas untuk umum ya? Ya mungkin nanti sebelum itu ya? Tertutup keliling. Atau tidak tahu saya juga tidak tahu. Ya tidak menempati ini saja tidak. Di beberapa tempat-tempat ya? Sudah ganti tempat ya? Iya. Kayak gitu apa? Mbah Eyang Bantar Angin untuk kan tadi tiap harinya mengaji terus kira-kira untuk mencukupi kebutuhan hari-harinya apa kira-kira mencukupi kebutuhan hari saya tidak ya, tahu tidak tahu setahunya pokoknya ngaji dan ngaji gitu ya ini dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya amin mungkin ada pekerjaan apa nggak tahu ya tidak tahu karena saya santri bukan santri dekat. Berarti santri bukan tempat bertempat tapi dari kadang dari masyarakat biasa saja. Santri kalong lah istilahnya. Tapi Anda sangat mengagumi sosok Eyang Bantar Angin. Ya. Ini kalau saat ini Eyang Bantar Angin ini sedang ngaji atau zikir atau nanti kok suasananya kok enak ya? Sedang memimpin pengajian. Oh, sedang memimpin pengajian ya. Sedang zikir beliau. Ada pesan untuk Mbah Cipto tuh. Ya untuk Mbah Cipto, terima kasih Mbah sudah merawat tempat ini. Saya doakan Anda semoga sehat. Amin.
dari teman-teman jeruji ada yang mau bertanya lagi? Ya, apa yang tanya? Sudah cukup? Kiranya sudah cukup. Terima kasih ini. Ya, Yan. Bisa kasih kita informasi, bisa kita main di sini silaturahmi. Insyaallah kapan-kapan kita ke sini lagi ya. Terima kasih. Kemudian informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Insyaallah. Amin. Ya. Yaudah, yang keluar dari badan raga enak ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Terima kasih kepada sahabat jeruji sejarah. Tadi kita sudah menggali informasi berkaitan dengan Eyang Bantar Angin, bahwa beliau adalah pendatang yang tidak tahu dari pendatang dari mana. Yang jelas sosoknya jadi gagah besar, dan kehidupannya yaitu berdakwah, dan dakwahnya yaitu dengan kesantunan, dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlakul karimah. Itu pendekatan yang sangat luar biasa. Dan beliau hidup di era Kerajaan Majapahit, dan mungkin ada dari Wali Songo, dan juga akrab dengan Sunan Kalijogo gitu. Dan ada kaitannya dengan Eyang Hasan Munadi Nyatnyono, tapi kita tadi tidak tahu informasinya seperti apa, cuma sebatas itu kaitannya tadi. Kemudian bahwa di sini dulu adalah hutan-hutan awal mula beliau dakwah di sini, mendekati menganggap bahwa santri adalah saudara, rakyat-rakyat jelata adalah saudara, bahwa orang Muslim adalah saudara orang Muslim yang lain. Itu yang diajarkan agama ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa meniru, mencontoh apa yang menjadi dakwah beliau. Kita menjadi manusia yang punya budi pekerti luhur, yang berakhlakul karimah, menghormati kepada siapapun, kepada yang kecil kita sayang, yang besar kita menghormati, bisa menghormati alam, bisa menghormati leluhur-leluhur kita, menghormati ulama-ulama kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang mulia. Amin Allahumma amin. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Mbah Cipto yang sudah memberikan informasi kepada kita, yang sudah menyediakan waktu, menyediakan pikiran tenaganya untuk merawat makam Eyang Bantar Angin. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik balik balasan. Amin Allahumma amin. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jeruji sejarah.